Kembali di Breaking News dan pemirsa, untuk membahas agenda sidang perkara Ahok sudah bergabung pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Flora Dianti. Selamat pagi, Mbak Flora. Pagi, Mas Rudi. Mbak Flora, hari ini akan ada dua ahli yang akan dimintai keterangan. Yang pertama adalah ahli agama yang merupakan imam besar dari FPI, Rizik Syihab. Dan juga ada Abdul Khair Ramadan, ini ahli hukum pidana. Tapi dua-duanya ini, kalau yang Abdul Khair itu merupakan rekomendasi dari MUI. Anda melihat ini ada... ya, kalau kita melihat kan sebetulnya kasus Ahok ini juga ada hubungannya dengan MUI. Ini kan ada afiliasinya ke sana. Anda melihat ini seperti apa? Ya, jadi begini Mas Rudi, yang namanya ahli kan bisa dihadirkan oleh kedua belah pihak. Bisa dari jaksa penuntut umum untuk mengkonfirmasi dakwaannya, lalu kemudian nanti bisa dihadirkan oleh terdakwa untuk mendukung pembelaannya. Nah, dalam hal ini kan MUI kan sebagai salah satu institusi yang mengeluarkan fatwa pasti ingin menghadirkan ahli yang mendukung fatwanya tersebut, lalu ditunjuklah ahli-ahli tersebut ini. Memang nanti akan dibahas kemudian mengenai apakah memang ahli-ahli ini objektif dalam memberikan pendapatnya, karena kan ahli, keterangan ahli itu sangat berkenaan dengan kompetensi ahli tersebut terkait dengan pendidikannya, ya, kepengetahuannya, kan begitu ya Mas ya. Ya. Nah, ini kalau kita bicara soal kompetensi, tapi juga objektivitas mereka juga akan menjadi pertimbangan, bukan Mbak Flora? Iya, betul-betul sekali. Nanti itu akan menjadi penilaian hakim, karena hakim kan tidak terikat untuk harus menggunakan ahli si A atau ahli si B. Itu kembali lagi kepada keyakinan hakim terkait nanti dinilai lagi bagaimana objektivitasnya, lalu kemudian latar belakang memberikan pendapat itu juga harus dilihat, lalu kemudian baik secara pribadi maupun secara institusi itu menjadi pertimbangan-pertimbangan sendiri bagi hakim. Oke, Mbak Flora, ini kan sebetulnya sudah ada pernyataan dari kuasa hukum terdakwa yang mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan pertanyaan terhadap ahli-ahli yang merupakan rekomendasi dari MUI. Nah, dari awal artinya kan sebetulnya ada bentuk kecurigaan ketidakobjektifitan ahli itu kan. Nah, bagaimana bagi kita masyarakat melihat dan juga hakim tentunya nanti, bagaimana dapat menilai objektivitas dari para hakim, dari para ahli yang ternyata terafiliasi dengan instansi tertentu? Ya, itu nanti akan dilihat dari latar belakang pendidikannya, kompetensinya, lalu kemudian juga dilihat rujukannya apa, referensinya apa. Jadi kan itu kan kalau misal ahli kan pasti mempunyai teori-teori, dia menggunakan teori apa, menggunakan tafsir apa, buku apa gitu. Itu juga akan ditanyakan kemudian, karena kaitannya dengan keahliannya loh, gitu loh, keahliannya dalam memberikan pendapat. Jadi itu harus ada referensinya. Kalau misalnya referensinya, wah ini kan alirannya beda, loh ini kan tafsirnya sudah tidak digunakan lagi, atau mungkin ini kan bukunya sudah tidak up to date dengan perkembangan sekarang, sudah ada yang membantah seperti itu. Nah itu juga merupakan keahlian dari hakim untuk memilah-milah ini mana ya yang akan diambil oleh hakim untuk dijadikan dasar keyakinannya nanti kemudian. Oke. Okay. Nah, Mbak Flora, ini kalau kita melihat kan dari kuasa hukum, mereka tidak akan bertanya atau memberikan pernyataan terkait ahli yang dari rekomendasi MUI. Apakah menurut Anda, ini kan sebetulnya kesempatan bagi mereka untuk menggali objektivitasnya, menggali apa namanya kompetensinya seperti itu. Ketika mereka tidak melakukan itu, menurut Anda apakah ini justru akan merugikan terdakwa? Iya, jadi begini, kalau sulitnya kan kita tidak menerapkan aturan the right to remain in silent, itu juga mungkin bisa diterapkan dalam hal ini, bahwa kalau misalnya seseorang tidak ditanya, itu memang akhirnya akan diterima plek seperti itu tanpa ada bantahan gitu. Nah ini kan agak sulit untuk dijadikan pertimbangan pembelaan untuk mendukung terdakwa nantinya, tapi mungkin dalam pembelaan, mungkin tidak ditanyakan dalam persidangan, tapi nanti dalam pledoi atau pembelaan akan dinyatakan nanti secara tertulis, itu juga mungkin kali begitu. Oke. Okay. Ya, ini kan ada istilah apa namanya presumption of innocence, ya, apa namanya praduga tak bersalah seperti itu. Ini kalau kita di awal sudah menggunakan apa namanya menduga bahwa ini pasti tidak objektif, saya kira ini mestinya menjadi perhatian juga bagi siapapun yang mengikuti hukum ini ya, Mbak Flora ya.
Iya, betul sekali Mas Rudi. Ya kan, yang namanya makanya karena adanya presumption of innocence diberikan kesempatan kepada si terdakwa untuk mempunyai penasihat hukum, untuk menanyakan, karena di tahap persidangan inilah memang presumption of innocence itu diterapkan secara murni. Kalau misalnya di penyidikan, secara penuntutan itu tidak secara murni bisa diterapkan, hanya terbatas sifatnya. Sedangkan seluas-luasnya equal arm dan presumption of innocence itu diterapkan pada saat persidangan. Mbak Flora, ini kan ada istilah, kita pernah juga membahas ini soal actus reus dan mens rea. Nah, ketika tindakan itu dianggap menodai, tapi sebetulnya tidak ada niatan untuk menodai, nah ini akan seperti apa sebetulnya hukum dalam sidang kasus Ahok ini? Ya, yang namanya manusia kan harus ada, harus bisa dibuktikan bahwa memang ada niat, ada kehendak jahat yang ingin dilakukan oleh si terdakwa, dan dia mau, dan keinginan itu, kehendak itu memang bertujuan untuk mengakibatkan adanya penistaan atau penodaan, itu yang harus dibuktikan. Nah, ini dibuktikannya dengan apa? Mau nggak mau memang harus dilihat dari keterangannya si terdakwa sendiri. Makanya kan sebelumnya kan seharusnya ada tabayun tuh, tapi kemudian dibantah bahwa tabayun itu hanya berlaku untuk non-muslim atau tidak berlaku untuk orang kafir. Itu kan sebenarnya tidak, ini kan bukan masalah hukum Islam aja gitu. Ini kan masalah tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi itu harus tetap ditanyakan gitu loh, niatnya apa. Gitu. Dan kalau memang tidak ditanyakan oleh MUI secara tabayun, ya inilah di saat inilah, di tahap persidangan ini yang harusnya digali dan dibuktikan tentang actus reus dan mens rea tersebut. Nah itu, seandainya ini kan perdebatannya jadi soal mens reanya kan sekarang ini, Mbak Flora. Ketika mens reanya itu memang tidak terbukti, tapi tindakannya itu dianggap menodai agama, ini kira-kira akan seperti apa hakim akan bersikap? Apakah tetap dianggap bersalah dengan kesalahan yang sangat ringan misalkan, atau sebetulnya ini akan memang tidak ada kesalahan sama sekali? Ya, kalau yang namanya pidana, tindak pidana itu harus memenuhi semua unsur, termasuk unsur actus reus dan juga unsur mens rea. Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, ya udah dianggap tidak ada tindak pidana, dianggap tidak terbukti. Di sana, ya. Kalau dianggap lalai seperti itu juga tidak bisa dianggap sebagai kesalahan ya, Mbak Flora ya? Ya, lalai itu kan ada dolusnya. Makanya ini dolusnya apa? Dolusnya emang kelalaian kah? Memang terdapat dolus yang memang harus ada niat. Itu memang terlihat dari dolusnya, deliknya itu sendiri bagaimana. Tapi ini delik ini kan harus dibuktikan adanya niat. Baik. Iya. Mbak Flora, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News, Berita 1 News Channel. Iya.